Anak kau tinggal. Dia kata dia nak singgah kencing. Masuk tol ni. Kau pun pergi tak tandas juga. Bila kau keluar, tak ada dah dia. Kereta tak ada, dia pun tak ada. Astaghfirullahalazim. Jangan biarkan saya berdua dengan dia. Kan dapat kau orang akan dibongkar kisah silam saya yang negatif. Oh, bahaya tu tuan-tuan. Tak mana faham, faham. Tak faham, sudah alhamdulillah. Dia cabut tudung dia, dia bebas. Dia kata saya nak bebas, Ustaz. Saya lemah. Umur dia 4 tahun. Akak dah suruh dia puasa. Waktu tu dia nak makan. Waktu dia nak minum. Mak, lapar. Adik, Allah suka orang yang berpuasa. Sabar ya, sekarang pukul 9. Lagi 8 jam je buka puasa. Sabar ya. Pukul 3 mati budak tu tuan-tuan. Ustaz Kazim Elias kongsi kisah anak-anak yang derhaka dan tak diajar sejajar dengan umur hingga memberontak. Tiga petanda akhir zaman yang akan wujud dalam keluarga kita. Apa dia? Wa'aqqa ummahu. Anak-anak akan derhaka pada mak dia. Anak akan derhaka pada mak dia. Anak akan melebihkan kawan daripada keluarga. Wabarra sadiqah. Sadiqah maknanya kawan. Sadiqahu kawan dia. Dia melebihkan kawan dia lebih daripada mak bapak. Wajafa abahu. Dan dia benci bapak dia. Nabi sebut pertanda akhir zaman tiga ni akan sampai pada kita. Mak anak-anak derhaka. Tengking, herdik, marah. Saya pergi singgah semayang dekat tol. Singgah dekat R&R ramai orang. Singgah dekat tol tak ramai. Masuk satu tol, saya tengok satu makcik duduk menangis dekat tangga surau. Tangga surau tol. Saya malas tanya, dia duduk menangis. Saya semayang, turun daripada surau tu, keluar pada surau, duduk atas tangga tu, menangis lagi makcik tu. Takkan tak tanya ada orang menangis? Kenapa kak? Menangis lagi kuat pula dia tengok muka saya, lagi kuat pula dia teriak tu. Saya malas tanya. Kenapa? Anak tinggal. Macam mana? Anak kak tinggal. Tinggalnya. Dia kata dia nak singgah kencing. Masuk tol ni. Kak pun pergi tak tandas juga. Bila kak keluar, tak ada dah dia. Kereta tak ada, dia pun tak ada. Astaghfirullahalazim. Dia lupa pun. Takkan mak boleh lupa. Dia nak buat macam mana ni tuan-tuan? Anak tinggal kat tol. Selalu yang kita dengar orang kena tinggal dekat R&R Lebuh Raya, bas ekspres. Duk berak lama sangat, driver duk horn pom-pom, tak datang-datang, dia belak tuan. Yang ni naik kereta, dia tinggal mak. Ada saya terkejut. Saya tak terkejut lah. Pasal apa? Pasal yang tinggal mak. Di sekolah saya berlambak, saya nak terkejut apa? Dia mari naik kereta, dia bawa beg, dia letak dekat pondok jaga. Dia jalan. Kita pun tanya makcik, makcik nak pergi mana? Nak ni Ustaz Kazim, nak jumpa Ustaz Kazim. Haa tu. Saya nak cerita. Anak mana? Tak tahu. Dia tinggal-tinggal, dia pergi. Dia letak-letak beg, dia pergi. Nama anak apa? Zul. Nombor telefon ingat tak? Tak ingat. Anak duduk di mana? Ipoh. Tahulah taman apa? Tak tahu. Nombor handphone dia ingat tak? Tak ingat. Nombor handphone menantu ingat tak? Tak ingat. Mana orang tua tu ingat tuan-tuan? Nama dia pun dia lupa. Ha, tak apa. Tak apa. Tak main duduk sini dulu. Tak duduk sini. Kita bagi makan. Sekejap kita tengok cari. Cari kok-kok ada dalam beg makcik ni nama dia ke? Nombor telefon anak dia ke? Tobat lahum. Tak ada tuan-tuan. Yang dia tulis kat beg tu Adidas. Yang tu ada tuan-tuan. Saya nak buat apa ni? Tak report polis. Tak report kebajikan masyarakat.
Bila kita bagi dia tidur, kita tengok malam tu, kita tengok pagi besok tak bangun. Lampu kipas duk pusing, pintu kunci. Saya panggil tukang kebun nak pecahkan rumah pakcik ni. Pecah pintu dia tuan-tuan, berbuih dah ni. Berbuih dah pakcik ni. Kencing mana ke, patut ular ke apa pakcik ni? Bumbui ke kan ni? Hypo dah. Tak ada apa dah. Tak ubat apa kita mana. Kita tahu makcik mana ni. Anak zaman sekarang. Tuan-tuan. Daripada kecil tuan-tuan. Mak dia semangat suruh anak dia bernikab. Umur 2 tahun. Umur 3 tahun. Umur 4 tahun duduk berjalan. Dalam keadaan bertutup. Masuk sekolah pun bertutup. Lama-lama tuan-tuan. Dia cabut tudung dia, dia bebas. Dia kata saya nak bebas, saya lemah. Fuh, dahsyat tuan-tuan. Sebab tu akak-akak pendidikan mengikut umur anak-anak. Pendidikan mengikut umur anak-anak, umur 2 tahun, tiba-tiba akak dah hajar dah dia macam-macam benda yang belum sampai pada pemikiran dia. Mak dia pakai niqab, anak dia 2 tahun pun pakai niqab. Saya tengok ya. Saya kata kat bapak dia, bagus, kecil-kecil dah dia ajar tutup aurat. Macam tu lah ustaz, macam tu lah ustaz. Saya nak jaga anak saya ustaz. Saya pun panggil dia duduk. Saya kata, bang, 2 tahun lepas ada satu perempuan datang jumpa saya, tak pakai tudung, dia pakai t-shirt lengan ketat, baju ketat, seluar jean. Dia nak jumpa saya. Saya bila PA saya kata, ustaz ada orang nak jumpa, tapi orang ni pelik ustaz, pakai seluar jean, pakai t-shirt, tak tutup aurat ustaz, tutup rambut. Saya kata, dia sebab apa dia nak jumpa? Tak tahu. Dia kata dia kenal Ustaz Kazim. Ustaz Kazim pun kenal dia. Eh, biar betul kau. Takkan saya kenal dia kot. Tak tahu Ustaz. Kalau begitu, awak kena duduk ni sekali. Jangan biarkan saya berdua dengan dia. Kan dapat kau orang akan dibongkar kisah silam saya yang negatif. Oh, bahaya tu tuan-tuan. Tak mana faham, faham. Tak faham, sudah. Alhamdulillah. Jadi dia pun masuk, duduk depan saya. PA saya tunggu. Macam ni lah cara dia duduk tuan-tuan. Dia tengok saja tu. Dia senyum. Saya kenal ke kak? Saya tanya dia, saya kenal ke kak? Kenapa tak kenal pula? Saya yang belajar dengan ustaz. Ha? Takkan ustaz lupa saya? Ha? Saya terbeliak mata tuan-tuan. Dia ni dulu mengaji dengan saya pakai purda nampak mata. Pakai tudung hitam, baju hitam, stokin pun hitam. Dia datang jumpa saya, dah, subhanallah. Saya tanya, kenapa ni kak? Inilah saya sekarang ustaz. Inilah saya sekarang. Ustaz terkejut tak? Tak jadi telat Elio tuan-tuan. Ngangah nak meleleh tuan-tuan. Kenapa kak berubah kak? Saya boring. Saya dah pakai benda tu ustaz daripada saya kecil, saya kecil, saya kecil. Saya dah tak boleh, tak boleh, tak boleh. Saya nak bebas. Lah. Ustaz tahu tak perasaan saya daripada umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bertutup je. Oh no. No 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 no. Oh. Cuma zaman tu TikTok belum ada. Kalau ada lah TikTok masa itu tuan-tuan, siapakah yang salah? Ku tak tahu. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.